Balik lagi lur, itu di Borgol. Informasi selanjutnya ada dari gelar aksi damai. Ratusan kelompok tani Sungai Bahar meminta kepada gubernur dan ketua DPRD Provinsi Jambi agar memerintahkan instansi terkait agar HGU PT Sungai Bahar Pasifik diukur ulang. Baik yang berbeda di Brado di Muaro Jambi maupun di Batanghari dan segala kelebihan lahan yang diduga melebihi HGU perusahaan untuk dikembalikan ke kelompok tani. Gimana beritanya? Ini dia. Gabungan Kelompok Tani Sejahtera Jaya Bersama KTSJB dan Kelompok Tani Maju Bersama KTMB yang berasal dari Desa Bukit Jaya, Desa Tanjung Lebar Muaro Jambi, beserta Desa Bungku Batanghari mendatangi kantor Gubernur Jambi dan kantor DPRD Provinsi Jambi melaksanakan aksi damai pada Kamis 15 Juni 2023. Aksi damai ratusan petani tersebut sebagai tindak lanjut dan aksi damai sebelumnya yang dilaksanakan di PT Sungai Bahar Pasifik pada 24 Mei lalu dengan menuntut PT Sungai Bahar Pasifik untuk mengembalikan lahan masyarakat. Selaku koordinator aksi damai, Leni mengatakan HGU yang masuk sebanyak 5.500 hektar namun diduga mencapai 10.000 hektar yang ditanam perusahaan dan mengaku saat ini masih menunggu hasil dari Kemenko Polhukam untuk proses pengembalian kepada masyarakat. Lebih lanjut, Leni menuturkan bahwa konflik ini sudah berjalan mulai 2005 hingga 2023. Kita minta diperiksa HGU Sungai Bahar Pasifik, apabila ada melebihi dari batas HGU, minta dikembalikan kepada masyarakat, dan apabila nantinya ada pelanggaran hukum atau pajak, semua kita minta diproses. Kita tertuju dengan mana, Pak? Tertuju tuntutan kita dengan? Kepada pemerintah semua, dari mulai pusat sampai di Provinsi Jambi. Ada berapa hektar lahan yang diburu perusahaan? Kalau HGU-nya yang masuk itu 5.500, tetapi disinyalir itu mencapai 10.000. Rian Jenjen, JEK TV, melaporkan.